وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian beliau juga mengatakan, ya, ini Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, "Tukrahu tasmiyatu bi kulli ismin mudhafun ila lafzid din wal Islam." Dimakruhkan penamaan dengan mengidofahkan, menyandarkan nama, satu nama ya, ke lafaz agama atau Islam. Seperti mislu Nuruddin. Nuruddin. Ya bahasa kita enggak Nuruddin, Nurdin. Ya, Nurdin. Nur artinya cahaya, din arti agama. Wa yaitu cahaya agama. Saifuddin pedang agama, nurul Islam, cahaya Islam wa dhalika li manzilati li manzilati hadaini lafzhaini ad-din wa al-islam ini menunjuk ini dikarenakan apa ini dua lafaz yang agung ya kita melihat dua lafaz ini dua lafaz yang agung itu agama dan dan islam lafaz din itu artinya agama al-islam artinya adalah islam fal idafatu ilayhi ma ala wajhi tasmiyati fiha da'wa da'wa fujatan tatillu ala alal kadhibi menyandarkan satu nama dengan dua kedua lafaz ini ya baik din kata-kata din agama ataupun Islam ya menyandarkan satu lafaz ke agama ini ini sepertinya merupakan dakwah basi ya dakwaan basi dan itu menjurus kepada ke kedustaan walihada nassab ba'dul ulama ala tahrim oleh karena itu ada para ulama yang sempat mengatakan yang berfatwa pastinya haram hukumnya. Jadi nama Nuruddin, Diauddin, Saifuddin, apalagi Nur Islam dan lain-lainnya sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Wal hanya saja mayoritas ala kiroh ya, kiroh hati. hanya saja mayoritas para ulama tidak sampai mengharamkan mereka memakruhkan wa nahwi di antara uh, apa namanya sikap ekstrim seseorang terhadap uh, pemberian uh, pemberian apa namanya pemberian julukan seperti yaitu Zainul Abidin Zainul Abidin Ya, kalau bahasa kita Zainal Abidin bahasa Arabnya sebenarnya Zainul Zainul Abidin kalau kita namanya Zainal Abidin ya nama Zainal Abidin ikhwah ber, uh, sebagaimana perkataan orang-orang Syiah Rafidhah Yadkuruna anna Nabiya SAW sama Ali bin Al-Hasani Ibn Ali bin Abi Talib bahwasanya Nabi Wasallam telah memberikan nama Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib berarti Ali ini adalah cucunya Ali bin Abi Talib ya. cucunya Ali bin Abi Talib dimana orang Syiah mengatakan bahwasanya cucu Ali bin Abi Talib ini diberi gelar oleh Rasulullah SAW dengan gelar Zainul Abidin Wahadalah astalaha. Ini tak ada hadisnya sama sekali. Balhua kitbun mahdun. Bahkan ini dusta yang sudah sangat jelas. Ida anna Ali yang hada minat tabiin. Karena Ali yang dimaksud inilah Ali dari kalangan tabiin. Ya Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Bukan bukan Ali bin Abi Talib. Ya Ali bin Abi Talib merupakan orang yang uh, terpercaya Rasulullah Sallallahu Wasallam. Kepercayaan Rasulullah SAW. Dia adalah menantu Rasulullah. Kemudian dia adalah uh, khalifah Rasulullah yang ke Keempat, itu Ali bin Abi Thalib. Tapi ini enggak. Perhatikan, Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Hasan. Hasan punya anak namanya anak namanya Ali. Ya. Jadi, kata orang Syiah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi si Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini dengan julukan Zainul A Zainul Abidin. Ya. Afan. Sayyidul Abidin, pemimpin sekalian, pemimpin orang-orang yang gemar ibadah. Itu dia. Wahadalah Ini tak ada asal usulnya. Hadisnya nggak ada, nggak ada asal usulnya. Bahkan ini adalah jelas sebagai kedustaan. Itu anna alian hada minat tabiin karena ali yang dimaksud adalah itu kalangan tabiin bukan sahabat juga. Fakih yusamil Bagaimana mungkin Rasulullah bisa menamakan seorang yang tabiin dengan nama tersebut? Ong oh, jumpa saja enggak. Itulah ikhwah rahimah yang Allah wa iyyakum. Afadahu Sheikh Bakar Abu Zaid hafidzohullah Inilah disebutkan oleh Sheikh Bakar bin Abu Zaid. Sheikh Bakar Abu Zaid hafidzohullah. Selanjutnya jadi ini nama yang dimakruhkan yang kedua yaitu penamaan diidofahkan kepada agama dan dan Islam ya agama dan Islam. Baik.